Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini, kami mengucapkan selamat datang kepada Nyonya Tri Tito Karnavian selaku Ketua Umum PKK Pusat bersama rombongan yang sudah hadir di tempat kami ini, yang sudah datang di Kota Palu yang dikenal dengan Kota Kaledo dan Uta Kelo yang tadi kami sudah kunjungi. Saya tadi sudah berkunjung ke Posyandu, juga ke produksi kelor, juga melihat gerakan pangan murah, yang mana ini salah satu juga adalah gerakan kita semua untuk menghadapi perekonomian masyarakat, yang mana saat ini kita dihadapi kenaikan-kenaikan harga, terutama beras dan juga cabai. Demikian juga saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya para kader PKK di tingkat Dasar Wisma yang sudah bekerja keras, mengabdikan dirinya, memperlancar juga memberikan yang terbaik untuk program PKK.